Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mak Marquez dimanapun kalian berada, selamat sore menjelang malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GB. Wadidaw 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 daw 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 daw, semuanya apa kabar teman-teman? Kenapa Min lo ketawa? Belum apa-apa lo udah ketawa. Emang ada lucu? Enggak lucu ya. Ramai yang mengatakan begitu ya. Emang enggak lucu, tapi berita kali ini memang Mimin membuat ketawa ya. Yang mana di sini Mimin mendapatkan beberapa berita ya. Beberapa berita, tentunya kabar terkini Mak Marquez teman-teman. Kabar terkini Mak Marquez seperti biasa teman-teman, langsung aja ke Instagramnya ya. Di situ Mimin terlihat Mak Marquez membuat satu postingan, nggak tahu kenapa postingan apa, tiba-tiba postingan begitu teman-teman ya. Dia menunjukkan satu gambar dengan Mak Marquez all in, dia mengatakan gitu teman-teman. Namun Mimin nggak tahu apa itu, pokoknya begitulah. Yang jelas untuk hari ini nggak ada dari Mak Marquez ya. Kegiatan dia apa nggak tahu Mimin. Udah beberapa dalam minggu ini Mak Marquez agak senyap sedikit teman-teman ya. Oke, langsung saja ke poin pertama kita, yang mana di sini ya yang membuat Mimin terkocak panting-panting ya. Bahkan para tetangga sebelah tidak percaya ya, sampai mereka mengatakan yang Mimin ini membuat berita hoak ya. Gila parah ya. Bukan apa, Mimin katakan apa yang ada teman-teman ya. Apa yang ada, nggak ada yang sembunyi-sembunyi teman-teman ya. Yang mana kali ini langsung dijelaskan oleh Bapak Paulo Ciabatti lagi teman-teman ya. Ini Mimin nggak tahu, kalau memang mereka nggak percaya yang mengatakan Mimin hoak, terserah lah ya. Yang mana Ducati tidak menjamin kontrak Bagnaia diperpanjang ya. Ini Paulo Ciabatti yang mengatakan. Mereka mengatakan Mimin mengandang-andalah inilah. Ini Bapak Paulo Ciabatti yang mengatakan. Mimin cuma sampaikan apa yang dikatakan oleh Bapak Paulo Ciabatti. Yang mana di sini direktur olahraga Bapak Paulo Ciabatti menegaskan akan melihat hasil 5 atau 6 balapan ke depan pada MotoGP 2024 sebelum memutuskan 2 pembalap tim pabrikan tersebut untuk tahun 2025. Bahkan Francesco Bagnaia sendiri belum tentu mendapat perpanjangan kontrak. Yang mana bursa 2024 akan menjadi salah satu yang paling menarik diperhatikan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan melebihi hingar-hingarnya akhir musim ini dengan kepindahan Mark Marquez dari Honda ke Gresini Ducati. Manuver penandatanganan kontrak 1 tahun ini ditengarai sebagai siasatan supaya juara MotoGP 6 kali tersebut bisa bebas bernegosiasi dengan siapapun yang dia inginkan untuk masa depannya setelah MotoGP 2024. Sebuah situasi di mana sebagian besar pembalap di grid akan berada di sana, seperti Fabio Quartararo yang dapat dengan mudah kehilangan kepercayaan pada Yamaha. Dan Jorge Martin juga mengultimatum bahwa jika dia tidak bergabung dengan tim resmi Ducati, maka dia akan mencari kontrak dengan pabrikan lain. Selain itu, Enea Bastianini juga yang harus banyak berkembang di tahun pertamanya sebagai rider pabrikan, menunggu kepastian nasibnya juga. Posisi dalam tim resmi Rumah Bologna adalah yang paling dicari, dan Ciabatti tidak mengesampingkan Mark Marquez sendiri. Beberapa hari yang lalu, dia mengatakan meskipun dia sekarang agak meralat kata-katanya.
Yang tidak diduga adalah diragukan oleh siapapun adalah pembaharuan Bagnaia, motor Borgo Panigale, juara dunia MotoGP 2 kali tersebut. Namun Ciabatti membuka sedikit celah. Kemungkinan kecil kedua belah pihak tidak akan mencapai kesepakatan. Dengan keyakinan bahwa pembaruan Pecco akan menjadi 99%. Sebagaimana Paolo Ciabatti mengatakan, akhir-akhir ini pasar pembalap bergerak lebih awal, bahkan seringkali terlalu dini. Saya akan mengatakan bahwa semua pembalap atau hampir semuanya memilih kontrak yang akan berakhir pada MotoGP 2024. Termasuk kami, di luar keinginan kami untuk melanjutkan dengan Pecco. Meski kami telah memutuskan untuk tidak membicarakannya sekarang, itu akan menjadi keputusan yang sulit. Sudah jelas bahwa kami pasti akan menunggu 5-6 balapan pertama sebelum kami mendapatkan ide yang akan membawa kita ke awal Mei tersebut. Kami sudah memiliki sebagian ide yang jelas sekarang. Tetapi misalnya Enea Bastianini ini menjalani musim yang luar biasa pada 2022. Sementara tahun ini dia sangat tidak beruntung. Dia telah cedera di Portimao dan kemudian lagi di Barcelona. Tapi itu tidak dikonfirmasi. Menurut saya setelah 5-6 balapan akan ada gambaran yang lebih jelas tentang siapa yang akan menjadi pembalap resmi. Meskipun saya berpikir 99% salah satu dari keduanya adalah Bagnaia, katanya. 10 hari yang lalu dalam sebuah wawancara Ciabatti ditanya tentang kemungkinan Marquez. Jika dia tampil bagus bersama Gresini Ducati, bisa masuk dalam daftar kandidat untuk bergabung dengan tim pabrikan. Wadidaw. Bapak Ciabatti mengatakan, saya akan mengatakan apa tanpa masalah bahwa Mark akan menjadi salah satu kandidat untuk tim pabrikan. Menurut saya, tidak ada daftar itu. Daftar itu dibuat berdasarkan apa yang akan kita lihat tahun depan. Akan ada hampir semua pembalap yang habis kontrak pada tahun 2024. Kecuali Brad Binder dan beberapa KTM lainnya. Saya pikir Ducati akan membuat penilaian terbaik berdasarkan apa yang akan kita lihat daripada pembalap dalam 5 atau 6 balapan pertama tahun depan. Tetapi juga mengingat bahwa masa-masa kontrak jutaan dolar dari sudut pandang kami telah berakhir. Oleh karena itu, kami percaya bahwa menjadi pabrikan yang memiliki motor yang paling diinginkan oleh para pembalap saat ini juga memungkinkan bagi kami untuk membuat pertimbangan dari sudut pandangan ekonomi yang dapat berkelanjutan untuk MotoGP saat ini, yang tidak lagi seperti kontrak yang dibuat sebelum COVID-19. Apa lagi yang mau dibilang kepada Mimin? Coba. Ini langsung Mimin tidak menambah-nambah atau apa ya. Tidak ada pendapatan Mimin, prediksi Mimin enggak ada. Langsung apa yang dikatakan oleh Bapak Paolo Ciabatti itu yang Mimin katakan. Ya. Bapak Paolo Ciabatti di sini menegaskan belum tentu Francesco Bagnaia walaupun 99% belum tentu dia disambungkan kontraknya di tahun 2025, ya. Karena kenapa? Karena Bapak Paolo Ciabatti ini ingin melihat atau para petinggi Ducati ingin melihat dalam 5 atau 6 balapan di musim 2024 nanti. Kalau seandainya Francesco Bagnaia masih zonk atau gimana gitu, atau siapapun di Ducati yang lebih gila parah, ya itu. Sebab kenapa? Yang jelas di sini ingin dijelaskan oleh Bapak Paolo Ciabatti adalah siapa yang kuat itu yang akan masuk ke tim pabrikan. Tanpa kecuali Marc Marquez sendiri sudah dalam daftar calon dalam tim pabrikan Ducati.
Walaupun kita nggak tahu apakah Marc Marquez akan ke tim Ducati atau kemana, namun banyak rumor yang mengatakan bahwa teman-teman di Radio GP ini mengatakan Marc Marquez akan comeback ke KTM. Namun menurut Mimin enggak belum tentu ya Marc Marquez ke KTM. Karena kenapa? Untuk saat ini sahaja para tim VR46 atau tercinta kita, timnya sudah mulai menggasak tim KTM. Maksudnya menggasak sudah menyusup ya. Sudah mulai menyusup ke sana ya. Sebelum tim KTM merekrut Marc Marquez ya. Mereka sudah mulai berbincang dengan tim KTM atau Yamaha. Namun dari segi lain dengan tim Yamaha, mereka hampir 99% bergabung dengan Yamaha. Karena kenapa? Karena Ato masih mengikat kontrak dengan Yamaha dari segi sponsor ya, dari segi sponsor. Dan dari satu lagi tim Yamaha Enduro dari Indonesia pun sudah berkolaborasi ya dengan tim VR46 Enduro nanti di musim 2024. Namun di situ juga sudah 99% mereka sudah melangkah kakinya untuk tahun 2025, yang mana VR46 akan resmi menjadi tim satelit Yamaha. Namun itu masih rumor teman-teman. Tapi kalau untuk yang tim Yamaha Enduro, sponsor Yamaha Enduro untuk VR46 itu sudah sah ya, sudah resmi di tahun 2024 nanti. Namun untuk menjadi tim satelit masih dalam rumor, karena mereka masih memilih antara Yamaha atau KTM ya. Sebab itu Mimin katakan enggak tahu juga Marc Marquez akankah ke Honda atau dia akan naik ke kelas MotoGP di tim pabrikan atau dia akan ke KTM. Semua itu masih rumor teman-teman ya. Walaupun kita tahu Marc Marquez tersebut sponsor terbesarnya yaitu KTM Red Bull, bukan KTM, Red Bull ya kita katakan ya, Red Bull. Jadi kalau VR46 berhasil menyusup ke KTM, Mimin rasa nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga kita ini bisa jadi Marc Marquez menjadi tim atau nggak mungkin, geli gue. geli. Wow, geli. Kalau itu memang terjadi, memang perseteruan dengan Valentino Rossi dengan Marc Marquez sudah selesai berarti. Kalau memang itu terjadi, tapi nggak mungkin itu nggak akan mungkin terjadi. Mimin rasa memang nggak akan mungkin terjadi. Namun di satu sisi juga KTM masih berkeras untuk membentuk satu tim lagi ya teman-teman ya, gitu ya. Geli kali aku dengar Marc Marquez masuk ke VR46. Apa jadi detik? Cukup lucu. Memang lucu sekali itu teman-teman. wadidaw, gila parah men. Oke teman-teman, tidak perlu panjang lebar, cukup sampai di situ saja untuk informasi yang Mimin sampaikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih atas sokongan teman-teman. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.